perjanjian kerja Selasa 16 Maret 2021 segera dimulai. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Salam. Salam Frem. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Kadis Pertanian dan Ketahanan Provinsi NTT, Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, hari ini menurut saya ini satu peristiwa yang sangat berarti untuk Bapak Ibu yang hadir depan saya. Karena sesuai dengan laporan panitia tadi, ketua panitia, satu penantian yang panjang. Kalau saya lihat data Bapak Ibu, ada yang sedikit lagi sudah harus purna bakti. Ada yang masih waktunya cukup panjang. Tapi kita perlu bersyukur karena masing-masing kita dengan jalannya sendiri. Jangan ada yang bisa, aduh kenapa sekarang saya baru. Tapi momen hari ini menunjukkan bahwa usaha Bapak Ibu sudah dikabulkan. Karena pengabdian Bapak Ibu selama ini dan ketika Bapak Ibu ujian care dari 116 orang yang lulus administrasi, Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih 82 orang, 60 guru dan 22 penyuluh pertanian sebagai pengawas hama ataupun apapun penyebutannya. Untuk itu saya sangat berharap tadi perwakilan dari penyuluh dan guru sudah menandatangani perjanjian kerja. Jadi aturan sekarang perjanjian kerja itu semua PNS, semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus ada. Tujuannya apa? Tujuannya target kerja itu harus ada. Target selama satu tahun realisasi juga. Nah, beberapa mohon maaf bagi Bapak Ibu yang ada di luar karena kondisi COVID sehingga kita harus atur jarak sehingga ada yang di luar, tapi tidak mengurangi rasa hormat ya untuk kita membagi kebersamaan hari ini. Dan saya ingin percaya Bapak Ibu pulang, ada yang jaraknya jauh datang dari kabupaten, tapi itu merupakan bentuk silaturahmi. Kapan lagi kita sama-sama kayak gini ya? Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kesempatan yang berharga, saya sangat berharap Bapak Ibu yang mengajar dengan baik, Bapak Ibu yang bekerja di lapangan pertanian, kita sukseskan program. Karena target ini tantangan nih untuk Bapak Ibu yang guru. Kita cara belajar yang baru. Anak-anak tidak bertemu di sekolah. Mereka harus mandiri di rumah. Bapak Ibu mampu tidak membuat bahan ajar yang baik? Itu tantangan. Karena ketika COVID selesai, ketika nanti anak-anak itu berkumpul, Bapak Ibu perlu motivasi baru untuk membangkitkan semangat mereka. Bagi Bapak Ibu yang di lapangan pertanian dengan target hari ini di depan Bapak Ibu, Pak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pak Luki, dengan target yang diberikan oleh pimpinan daerah, sama juga Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan sudah diberikan target lulusan harus bagaimana. Jangan hanya lulus tapi begitu uji tes CPNS kita kalah bersaing. Karena kita tidak mempersiapkan anak-anak kita sejak dini. Tapi saya dari sisi lain saya bersyukur COVID, di mana anak-anak dilatih untuk menggunakan internet. Jadi sekarang anak SD pun ujian sudah sama dengan Bapak Ibu tes kek. Dikasih soal oleh guru, walaupun ujian di masing-masing di rumah, dikasih passwordnya, anak-anak buka dan ujian satu jam ten. Nah itu memaksa kita juga yang bekerja sebagai guru dan juga Bapak Ibu di lapangan pertanian
Seingat saya, zaman saya masih di pertanian itu banyaklah orang yang menggunakan form pakai cara gateway. Jadi kita hari ini buat laporan, kirim langsung ke server di pusat, kalau itu program dari pusat. Nah, Pak Luki dan teman-teman juga sudah rancang. Untuk itu, saya sangat berharap Bapak Ibu bekerja dengan target. Bekerja target waktu dan target outputnya. Jangan hari ini biar saja, nanti besok. Besok ada tantangan baru tersendiri. Nah, kalau Bapak Ibu terbiasa bekerja dengan target, dengan indikator, saya yakin NTT bisa sejajar dengan provinsi yang lain. Itu menurut keyakinan saya. Karena Tuhan memberi kita kesempatan yang sama. Bapak Ibu punya inovasi, ada tidak? Kalau saya buat bahan ajar, saya posting di classroom atau sesroom. Saya buat sendiri, supaya anak-anak lebih mudah mengerti. Pertanian juga. Atau ada yang pertanian libur saat COVID? Tidak ya? Dikebunkan jarak jauh-jauh. Atau waktu pandemi COVID, Bapak Ibu yang pertanian libur? Tidak kan? Malah Bapak Ibu keladang lebih semangat, lebih fresh karena udaranya, ke sawah udaranya bagus, ke kebun udaranya bagus. Untuk itu motivasi tanamkanlah dalam diri masing-masing. Mungkin besok ada acara tersendiri, akan diberi arahan oleh Bapak Kadis masing-masing, di tempat masing-masing, dan perhatikan itu sebagai titik awal Bapak Ibu menerima pegawai P3K, sebagai P3K. Aturannya hampir mirip dengan PNS, tapi bedanya, Bapak Ibu sudah tahu, mungkin dipakai seragam. Kalau kami keki, Kasmin, Bapak Ibu nanti putih hitam. Bapak Ibu pakai papan nama tapi rambang korporat tidak. Pakaian hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat disesuaikan dengan pemerintah provinsi. Bapak Ibu ada di pemerintah provinsi. Dan segala ketaatan itu Bapak Ibu mulai pupuk sejak awal. Orang yang berhasil bukan orang yang bicara tanpa kerja. Menurut saya, orang yang berhasil adalah orang yang menunjukkan prestasi kerja yang terbaik. Sekecil apapun, dimanapun. Bapak Ibu, ada yang dari Manggarai? Saya nonton di YouTube Manggarai, ada seorang anak kecil. Namanya, kalau dia punya YouTube-nya namanya Roxy. Tapi anak itu biasanya dikenal dengan bocah korslet. Kenapa di Manggarai, yang di kampungnya, saya tidak tahu kampungnya, di kampungnya tidak ada listrik, tapi dia mendapat subscribe 1 juta. Itu karena apa? Dia berinovasi. Di tempat sesulit apapun, kalau kita mampu berinovasi, kita akan terlihat. Kita akan berbeda dengan yang lain, karena kita menunjukkan talenta kita. Menuju masyarakat sejahtera. Dan misinya masing-masing saya, Pak Kadis, pertanyaan dari Pak Linus, ada di misi yang berbeda. Tapi untuk menurut satu visi, yaitu PT Bangkit menuju masyarakat sejahtera. Kalau menuju Bangkitnya apa? Anak-anak literasinya lebih bagus. Dulu satu hari belajar 1 jam, membaca sekarang 3 jam. Pertanian, kalau dulu tanam jagung atau tanam padi, 1 hektar berapa tahun? 4. Sekarang harus 8, 2 kali lipat. Itu kerja keras Bapak Ibu di lapangan untuk mendukung masyarakat yang sejahtera. Salam. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan hadirat-Mu, kami mengangkat syukur dan terima kasih. Oleh perkenan Bapa, Tuhan ada bersama kami dalam peristiwa yang indah ini, di mana siang hari ini Tuhan berkenan dalam acara penyerahan SK bagi P3K sebanyak 82 orang
dan juga penandatanganan berita acara. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami menyadari semua perjalanan yang cukup panjang bagi hamba-hambamu dalam menanti akan apa yang Tuhan kehendaki pada siang hari ini. Mereka boleh dengan sukacita menerima SK yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan mereka ke depan. Dengan apa yang sudah mereka terima, biarlah talenta-talenta yang ada pada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Penyuluh dapat mereka terapkan dalam tugas dan pekerjaan, baik di kelas maupun di lapangan, di kelompok. Biarlah semua itu boleh membawa suatu hasil yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, Bapak Ibu Guru dan juga Penyuluh yang sudah Tuhan percayakan siang hari ini menerima Islam. Biarlah dengan hati yang tulus, semangat, bahkan kekuatan dari pihak Tuhan sendiri, mereka dapat bekerja dengan sungguh agar hasil yang dicapai bisa membawa surga. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang nanti akan kembali ke daerah untuk melaksanakan tugas tanggung jawab di sana. Allah kiranya memberkati dan menyertai dalam perjalanan menuju tempat tugas dan pengabdian masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan lupa juga kami berdoa bagi Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan kepada mereka, kiranya Allah memberkati dapat mereka laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kami dalam doa dan ucapan syukur oleh karena perkenan Tuhan bagi kami semua pada siang hari ini. Mengampuni salah dosa kami demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.